Guys, gua abis upgrade spion nih. Bentuknya sekilas kayak spion biasa, tapi kalau kita sentuh bisa langsung berubah jadi layar touchscreen kayak begini. Berasa kayak mobil premium gitu. Yap, jadi ini tuh adalah dashcam yang konsepnya beda dari yang dashcam kayak biasanya. Jadi bentuknya itu spion yang terintegrasi langsung dengan dashcamnya. Plus, ada dua kamera juga, yang satu arahnya ke depan dan yang satu lagi itu arahnya ke belakang mobil. Jadi kita bisa cek keadaan sekitar lewat layar spionnya aja. Dan setelah gua pakai ini, berasa next level sih. Nah, karena basicnya itu dashcam, jadi kalau ada kejadian apa-apa di depan atau di belakang mobil, itu bakal selalu kerekam. Namanya itu DigiPi Mola E3 dan ada berbagai fitur menarik yang dipaketin ke dalam dashcam yang satu ini. So, kita langsung bahas lengkapnya di video ini. Let's go! Nah, buat yang masih asing, DigiPi itu adalah brand yang fokus ke produk aksesoris mobil kayak dashcam sejak 2013. Jenis produknya bermacam-macam, dari dashcam mungil kayak Mola Mini 3 sampai yang lebih advance yang kayak pakai layar gini. Nah, benefit dari layar ini adalah kalian gak harus punya head unit yang ada layar untuk nampilin kamera belakang. Semuanya bisa ditampilin di layar spionnya ini. Yang artinya, ya ini bisa diaplikasikan dari mobil jadul sekalipun, biar nyetir itu bisa lebih nyaman dan aman. Gak cuma itu aja, banyak fitur-fitur menarik lain yang ada di dashcam ini. Fitur pertama yang spesial itu ada di spionnya pastinya ya. Banyak orang yang mampir ke mobil itu langsung salah fokus ke spion tengah. Pusat perhatian banget deh ini, pokoknya jarang-jarang lihat mobil yang pakai spion layar kayak gini. Biasanya mobil-mobil mewah tuh yang pakai Alphard gitu-gitu dah pokoknya ya. Nah, spion ini itu touchscreen juga. Jadi secara kontrol dan preview, ganti preview kamera tinggal swipe kiri kanan. Atur sudut pandang, dashcam itu juga bisa tinggal slide atas bawah. Bahkan atur brightness juga bisa kita dengan slide kanan layarnya ya. Keren abis. Sayangnya, brightness-nya itu nggak bisa atur tingkat kecerahannya secara otomatis. Jadi pas malam itu biasanya keterangan layarnya dan pas siang malah jadi terlalu gelap. Atau bisa di turn off juga atau dimatiin layarnya biar jadi cermin biasa kayak gini. Tapi dashcam-nya tetap nge-record kok, jadi tetap aman. Oh iya, kita juga bisa akses menu kamera bahkan preview rekaman langsung di spionnya. Plus ada juga aplikasi dari smartphone buat nge-save video di HP. Nanti kita bahas. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan itu aman ya. Kita bisa langsung lihat previewnya di tempat langsung saat itu juga ya. Mantap. Terakhir itu menu pengaturan buat nyalain matiin fitur mic, volume speaker, wifi, dan lain-lain. Layarnya juga responsif dan resolusinya juga tajam nih. Jadi oke banget buat preview kameranya. Lanjut, buat kamera belakangnya itu punya fitur HD Night Vision yang bikin hasil rekaman cukup terang walaupun di kondisi malam ya. Kamera belakangnya ini juga berfungsi sebagai reverse parking kamera, jadi kita jauh lebih leluasa buat ngelihat ke belakang mobil. Nah, ini nih perbandingannya kalau kita pakai spion biasa sama pakai kamera belakang DigiPi. Pasti lebih terang ya dan lebih jelas kelihatannya. Oh iya, tiap kali kita ganti gigi ke R, layar spionnya itu bakal otomatis nampilin preview ke bagian belakang mobil ya. Jadi posisinya ini bisa kita custom ya lewat menu rear view adjust. Biasa gua arahin ke bagian bawah gini nih biar lebih kelihatan objek yang deket bumper plus ada garis pandunya juga. Kamera mundurnya ini juga tahan sama air dan embun ya. Jadi aman kalau kita taruh di luar mobil, terus kena hujan itu aman. Kaca kamera belakangnya juga nggak gampang nempel air. Jadi kalau lagi cuaca buruk atau lagi dingin itu nggak bakal ganggu ke pandangan. Kualitas videonya sendiri ini oke ya, resolusinya di 1080p yang bisa lihat detail kendaraan kayak plat nomor itu di jarak 4 sampai 5 meter kisarannya. Bahkan yang di pinggir frame itu kita bisa tetap lihat detail-detailnya. Luas tangkapannya itu di 125 derajat, jadi bisa buat lihat ya ke samping-samping mobil. Catatan pentingnya adalah kita harus pinter-pinter cari posisi buat taruh kamera belakang di DigiPi Mola E3. Karena kalau diposisiin di bagian bawah mobil kayak begini ya, pas malam hari kameranya bakal kena silau pas kesorot lampu headlamp dari belakang. Jadi detail-detail kendaraan yang deket dari belakang itu jadi kurang jelas. Lebih idealnya kalau diposisiin agak ke atas ya, yang penting nggak sejajar atau lebih rendah dari headlamp mobil belakang. Jadi kalian sesuaikan di posisinya sesuai dengan mobil masing-masing.
Nah, kamera depannya sendiri itu nempel barengan sama spion. Jadi pas kita gerakin spionnya, kameranya juga ikut kegeser. Tapi tenang, karena arah pandang dashcam-nya itu bisa kita atur manual gitu ya. Jadi tetap fleksibel buat kita dapetin sudut pandang yang paling oke. Resolusinya juga lebih gede dari kamera belakangnya, yaitu di 2K, dan luas pandangnya juga lebih lebar di 130 derajat. Cuman, dynamic range-nya kurang luas nih. Jadi kalau kita lagi di terik matahari di siang-siang, itu suka overexposed. Nah, rekaman video kamera depan dan belakang itu disimpan dengan dua file yang terpisah. Masing-masing punya foldernya sendiri, dan tiap kamera punya sistem emergency collision sensor juga. Jadi kalau ada kecelakaan, sensor gyronya di dashcam ini bakal mendeteksi ada getaran gitu di mobil, ya, getaran kencang di mobil, lalu merecord selama 10 detik, dan file rekaman tersebut bakal di-save permanen. Penyimpanannya sendiri ini via micro SD card dengan support storage itu hingga 128 GB. Jadi maksimal recording video yang bisa disimpan itu sekitar 13 sampai 16 jam, itu kisaran ya. Nah, sistem penyimpanannya itu rekaman video baru bakal ngegantiin rekaman lama, looping gitu ya kalau memori udah penuh. Jadi recycle terus rekamannya itu. Oh iya, dashcam-nya juga bisa nge-record selama 24 jam lewat fitur parking monitoring dengan bundling kit tambahan buat hardwiring ke aki mobil. Tapi yang gue bahas kali ini di DPI Mola E3 itu tanpa bundling kit. Isi boxnya ini seperti ini. Nah, pertama pas kita buka boxnya, yang ada di paling atas adalah spion dari DPI Mola E3 dengan ukuran 10 inci. Nah, di bawahnya ada kotak lagi yang berisi dua kabel buat sambungin kamera belakang, dan ada power cable dengan ujung type A. Kita juga dapat car adapter, wire lever atau alat buat selipin kabel gitu, dan ada dua buah double tape buat nempelin kamera belakang. Nah, buat detail spionnya, di bagian atas kita dapat 4 port, yaitu micro SD card slot, power port, dan port buat kamera belakang. Nah, di bagian bawahnya itu ada power button dan dua mic. Sedangkan di bagian belakang ada kamera dashcam-nya yang bisa kita extend posisinya dan penyangga spion juga dengan strap. Jadi semua peralatan sudah disiapkan buat kita pasang langsung ke mobilnya. Nah, untuk pemasangan di mobil buat spionnya sendiri ini cukup mudah ya, tapi buat kamera belakangnya itu emang agak tricky nih. Pertama kita extend dulu dashcam-nya dan sanggain di DPI Mola E3 ke spion utama mobil. Lalu kencangin strap di belakang. Next kita sambungin kabel buat power dan selipin di sisi mobil si kabelnya itu. Nah, beda mobil bakal berbeda juga cara pemasangan kabelnya ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan mobil masing-masing. Yang power cable itu kita tarik ke bagian tengah dashboard, dan connect cable itu diterusin ke bagian belakang mobil. Di sini caranya yang gue bilang tadi tricky. Kita harus pintar-pintar cari posisi dan jalur kabel yang pas biar kameranya itu tetap ada di tengah-tengah mobil. Ditambah kabelnya itu harus disambung ke lampu mundur, dan itu agak pendek ya jalur si kabelnya itu. Gue saranin ke bengkel aja ya, minta pasangin agar kalian gak ribet. Bayar ongkos dikit tapi lebih aman gitu ya. Kalau udah terpasang semuanya, sambungin power ke car charger. Tunggu bentar sampai di DPI Mola E3-nya nyala, dan pasang micro SD card. Terus tunggu bentar aja sampai nanti memorinya terdeteksi. Lalu dashcam-nya bakal nge-record secara otomatis. Nah, di DPI Mola E3 itu punya aplikasi juga yang bisa kita koneksiin ke iOS atau ke Android buat berbagai pengaturan dashcam-nya. Cara sambunginnya itu gampang, tinggal buka apps-nya di DPI ya, dan klik connect to camera. Lalu pilih yang mirror dashcam. Oke, pastiin Wi-Fi di DPI dan di smartphone-nya itu menyala. Lalu connect aja dengan password. Abis kesambung, balik ke aplikasi DPI dan kita bisa langsung preview kameranya nih. Nah, selain itu, kita bisa atur resolusi, motret rekaman, sampai download video rekaman. Itu juga bisa dengan pilih timeline videonya yang kalian inginkan dan klik icon download di samping layar. Cuman ada satu catatan nih, setelah dashcam-nya dikonekin ke HP, screen spionnya tetap stuck sama tulisan connected to apps, yang mana kita nggak bisa atur-atur layarnya jadinya ya. Jadi harus kita restart dulu nih sistemnya, baru bisa digunakan kayak biasa lagi. Mudah-mudahan kedepannya ini tidak terjadi ya.
So yes, itu tadi DDPI Mola E3 bisa jadi solusi buat kalian yang pengen punya dashcam depan belakang biar lebih aman. Ini juga solusi ya buat gua yang head unitnya itu nggak ada monitor buat kamera mundur. Jadi nggak susah buat sampai harus ganti head unit. Ya, itu nggak usah ya. Dan pengoperasiannya juga mudah. Apa-apa udah ada rekamannya dan bisa kita preview langsung di tempat. Ya, langsung di tempat dari spionnya aja. Atau bisa di-download juga ke HP, jadi fleksibel. DDPI Mola E3 ini itu dijual seharga 1,4 jutaan yang tersedia di toko resmi DDPI seluruh Indonesia. Harganya ini super-super worth it ya menurut gue ya. Dapat keamanan 2 sudut sama ada layar spion juga di harga yang nggak nyampe 1,5 juta ya. Mantap. Tapi gimana menurut kalian soal DDPI Mola E3? Yuk kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin sistem keamanan, yang lagi nyariin dashcam dan layar spion yang menarik banget, ya. Jangan lupa buat di-subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks, guys. Ciao, gue udah lama nggak bikin video di YouTube. Ya, kangen gue sama kalian. Kita ngobrol yuk di komentar.